لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Kita pergi ke agenda kita yang seterusnya. Pada malam ini, ada beberapa kisah seram yang tidak ada tema lah, kita akan baca secara random. Yang mana jumpa, kita baca. Yang mana menarik, kita baca. Okey? Jom. Ini adalah kisah pertama. Kisah pertama ini bertajuk Rambut Berhantu. Okey, si Niza ni, dia asyik duk bergaya je dengan rambut palsu yang dia baru beli. Ha, rambut tu pula nak describe, rambut palsu tu lurus, panjang mengurai berwarna hitam arang. Memang sesuai dengan wajah dia. Jadi dia keluarlah daripada bilik dia nak cari Fiona, sebab dia nak menunjuk dekat Fiona rambut palsu yang dia baru beli. Fiona, oh Fiona, Fiona, eh kau tengok ni. Ha, cantik tak rambut ni? Niza berpusing di hadapan Fiona. Fiona hanya tengok sekilas lalu saja, macam nak tak nak lah, kan? Fiona, pandanglah aku. Eh, cantik tak? Aku baru beli ni dekat Randy ni. Eh, berapa pula lah duit kau habis kali ni? Fiona memang tak suka dengan sikap si Niza ni. Suka sangat kumpul rambut palsu. Kadang-kadang kita pun tak tahu daripada mana rambut tu datang. Tantah datang daripada orang mati. Tak pun rambut tu datang daripada perempuan yang mati dibunuh. Tak pun perempuan yang mati diperkosa. Tak pasal-pasal roh tuan punya rambut datang minta balik rambut dia. Ha, jangan main-main ni rambut palsu. Ha, mana tahu kan? Kita tak tahu kan datang daripada mana. Ha, yang kita tahu pakai. Hello. Tak mahal pun. 300 je. Ha, itu adalah dengan bangganya si Niza ni cakap. Tak mahal pun, 300 je. Rambut palsu, 300 guys. Hey, 300 tu kau kata murah. Hey, Niza. Baik kau sedekah dekat mak kau 300 tu. Bolehlah orang tua tu buat belanja dapur. Alah, belanja dapur mak aku dah bagi dah. Aku suka ni, dah berkenan dengan rambut ni. Sebab dia lurus, cantik. Eh, kalau rambut aku macam ni kan, mesti cantik. Fiona menggeleng. Ish, ish, ish. Niza, Niza. Bersyukurlah, Niza. Walaupun rambut kau tu dah macam rambut negro. Jadi, Fiona pun tinggalkan Niza kat ruang tamu membelek rambut palsu dia. Malas nak layan. Okey. Si Niza ni, rambut dia macam berkerinting lah. Jadi, sebab tu lah dia beli rambut yang mengurai tu. Ha, dia nak tutup dia punya rambut yang kerinting tu lah. Fiona buka bilik si Niza ni. Kosong bilik dia. Eh, ke mana pula Niza ni? Keluar tak cerita pun. Keluar dengan boyfriend lah tu. Fiona tutup balik pintu bilik Niza. Dia pergi ke dapur nak cari bahan, nak kunyah-kunyah sambil tengok TV. Fiona berdiri dekat sinki, dekat dengan tingkap sambil basuh buah apple hijau. Dan waktu tu, dia tengok ada perempuan rambut panjang lurus pula tu melintas cermin tingkap yang terbuka. Oh. Ui. Eh, dah tengah malam macam ni merayau lagi. Eh, samalah macam Niza tu, tak dekat kat rumah. Rungut Fiona bersendirian. Dan lepas dia membebek tu baru dia terfikir. Eh, perempuan tu lalu kat mana? Mana ada koridor dekat situ? Eh, rumah dia bukan rumah teres ke? Rumah dia bukan rumah teres. Apartment tingkat 20 kot. Tapi dia tinggal dekat tingkat 17. Eh, terus tak jadi. Kawan si Niza ni, Fiona, tak jadi nak basuh buah apple. Dia biar je buah tu dalam sinki, berlari masuk dalam bilik. Mana taknya duduk tingkat 20.
Ada orang melintas kat belakang. Ha, siapa tu? Jadi Nizar dah lepas masuk bilik, dia buka lampu. Ruang tamu yang terang benderang. Dia tengok je bilik Fiona yang tertutup rapat. Dan dia buka balik pintu bilik dia. Si Nizar ni terkejut. Dia punya almari solek bersepah. Alat solek dia habis bertabur kat atas lantai. Ha, macam budak kecil masuk bilik ibu dia kan. Dia main macam cerita Shinchan tu lah. Kartun Shinchan. Ha, siapa suka tengok kartun Shinchan tu best. Adik dia Himawari suka main makeup mak dia kan. Ha. Jadi dia rasa marah si Nizar ni. Tetapi yang paling dia bersyukur sekali, rambut palsu yang dia minat dan puja sangat tu elok je terletak atas katil. Ha, biar bilik bersepah, asalkan benda yang mahal tu rosak sudah. Jadi si Nizar ni bergegas ketuk balik pintu bilik piano. Tok 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 tok. Hey, Pi. Hey, kau masuk bilik aku selewatkan barangku ke? Tanya si Nizar. Fiona ni pula mamai pelas tercengang. Hey, apa hal pula si Nizar ni tiba-tiba? Apa kau cakap ni? Aku tak faham lah, Fiona bersuara perlahan. Nizar pegang tangan Fiona, dia tarik Fiona pergi ke bilik dia. Dan alangkah terkejutnya Fiona bila dia tengok bilik Nizar ni berselerak. Aku tengok kau je tadi, tapi kau tak ada. Aku tutup balik pintu, tapi tak adalah macam ni keadaan dia. Fiona dipandang sekeliling. Dia tengok sekeliling bilik. Yang mengherankan, rambut palsu Nizar ni elok je duduk atas katil. Fiona ingatkan makhluk yang lintas dekat dapur rambut panjang lurus sebiji macam rambut palsu Nizar. Maksudnya, makhluk alam sebelah tu dia ada rambut sebiji macam rambut palsu yang dia beli oleh Nizar. Ha, Dato, siapa yang masuk bilik ni? Ha, hantu. Tanya si Nizar. Entah, mungkin siapa tahu. Ha, mana tahu hantu rambut palsu kau tu datang nak minta rambut dia. Habis je Fiona cakap, barang kat atas meja solek Nizar seperti dia tolak seorang. Apa jatuh ke lantai? Maksudnya dia orang tengah bersemang, tiba-tiba ada benda daripada atas meja solek. Ha, meja solek. Ha, orang selalu panggil sekbuk. Ha, meja solek Nizar ni macam ditolak seseorang. Apa jatuh ke lantai? Terlepam jatuh. Fiona dengan Nizar berpandangan sama sendiri. Dah mula rasa takut dan seram sejuk. Apa tu Pi? Apa tu Pi? Bisik Nizar. Mana aku tahu? Jawab Fiona dengan slow. Dan tak lama kemudian, kerusi meja solek Nizar pula ditarik. Ha, jadi mereka lagilah berpandangan. Pelan-pelan rambut palsu dekat atas katil tu bergerak sendiri pergi ke arah meja solek. Fiona dan Nizar dah tak tunggu lama lagi dah. Terus cabut pergi masuk bilik Fiona. Menggigil diorang berpelukan kat atas katil. Ha, aku dah cakap dah dengan kau jangan beli rambut palsu. Ha, ni mesti pasal rambut tu. Mana aku tahu, dah rambut tu cantik, aku pergilah. Eh, Randy pun tak ada cakap apa-apa pasal rambut tu. Eh, baik kau bagi balik dekat Randy, Nizar. Aku tak nak ada makhluk alam sebelah ada dalam rumah ni. Nizar terdiam, dah mula sedar kesalahan dia sendiri. Esok dia, Ren. Nizar panggil lelaki yang owner salon tu. Ayah Amway, baru datang semalam cuci rambut, nak cuci lagi kah? Tanya Randy sambil tersengih-sengih. Nah, Nizar hulur rambut palsu dekat Randy. Randy mengeluh. Jadi, dia kena refund baliklah duit si Nizar ni. Malam tadi, aku dengan Fiona kena kacau. Apa masalah rambut ni? Aku nampak rambut ni bergerak sendiri. Macam ada orang pakai. Eh, dekat sini pun selalu benda macam itu jadi, keluh Randy. Kenapa dengan rambut ni? Ada berhantu ke? Randy diam. Dia teringat cerita si Alex tentang kewujudan rambut ni. Alex membelek wajah mayat di depan dia menunggu masa nak di make up. Seorang gadis yang cantik. Sayangnya, wanita ni mati membunuh diri dia sendiri ataupun suicide.
Alex tengok rambut wanita tersebut. Panjang mengurai, lurus dan lembut. Menandakan gadis tersebut berjaya menjaga rambut dia dengan baik. Disebabkan rambut dia yang cantik, dia teringatkan Randy, abang dia yang buka salon rambut dekat pinggir bandar. Ha, ni mesti Randy suka kalau dia tengok rambut ni nak buat rambut palsu. Bolehlah dia bagi hadiah dekat girlfriend dia. Kalau dia ambil pun, keluarga si mati belum tentu tahu. Selalunya, ahli keluarga takkan buka lagi keranda. Mayat selalunya terus dibakar dengan keranda dia sekali. Slow-slow Alex cukur rambut. Si cantik manis cukup berhati-hati. Takut rambut yang lurus tadi bersimpul. Tanpa Alex sedar, ada satu sudut dalam bilik mayat tu. Si cantik manis berwajah pucat lesi, menangis pilu disebabkan rambut kesayangan dia diambil tanpa izin walaupun dia dah mati. Alex ambil rambut mayat tu. Niza terkejut. Aku pun tahu masa Alex dekat hospital sebelum dia mati aksiden. Kenapa Alex kenalangan? Sebelum Alex meninggal, dia sempat cerita kat aku tentang rambut yang dia bagi pada aku nak dijadikan rambut palsu. Girlfriend dia selalu diganggu oleh bayangan wanita tidak berambut. Dan gangguan tersebut hari demi hari membuatkan girlfriend dia menjadi gila, menjadi tak keruan hari demi hari. Bila rambut tu Alex simpan, dia pun alami masalah yang sama. Kau yang buat rambut tu tak kena ganggu ke? Tak ada. Sebab tu aku tak percaya benda macam ni. Tapi bila Alex dah mati, baru aku sedar ada benda yang tak kena tentang rambut tu. Tapi aku juga dekat kau sebab aku dah mula ragu-ragu tentang rambut berhantu ni. Bila kau kata kau kena ganggu, baru aku percaya, Niza. Jadi betul lah. Fiona nampak wanita berambut panjang lintas dekat tingkat 17. Rupanya wanita tu ambil rambut ni dan guna. Patutlah rambut yang aku letak elok je terletak kat atas katil. Aku minta maaf, Niza. Aku dah menyusahkan kau. Habis, kau nak buat apa dengan rambut ni? Aku nak pergi hantar dekat Tok Sami lah. Nak buat upacara pembakaran untuk sempurnakan mayat tu. Nak bagi balik rambut dia. Niza angguk. Sememangnya hak orang sepatutnya dipulangkan kembali. Itu sajalah untuk kisah tentang rambut berhantu. Jom kita teruskan dengan kisah kedua. Kisah kedua bertajuk Tali Pocong. Cepat, cepat, cepat. Lazim memberikan arahan kepada tiga orang kawan subahat dia. Dia jaga sekeliling, jaga-jaga watchman dia tengok. Manalah tahu kot-kot ada orang kampung ronda-ronda, kantor yang habis, silap hari bulan, pergi lokap. Ijat cepat-cepat ambil tali pengikat mayat dekat bahagian kaki sebelum lompat naik ke atas tebing kubur. Tanpa tutup dengan papan liang lahat, dia orang cepat-cepat kambus kubur. Malam tu juga dia orang pergi jumpa Wak Jamrot. Orang tua tu dah ready nak buat ritual memuja tali pengikat mayat nak dapatkan nombor ekor. Tali pengikat mayat tu dibakar dengan mantra yang dibaca tanpa henti. Bila tinggal sisa abu, iaitu abu tersebut diletakkan di atas helaian kertas putih yang bersih. Wak Jamrut baca jampi serapuh ada. Slow-slow, si abu ni yang berserakan ke atas kertas putih ni membentuk susunan abu. Macam ada tangan gaib yang ukir dia dekat atas abu tersebut. Lazim tersenyum puas. Usaha mereka berempat berhasil. Pasti mereka pasti akan dapat rezeki terpijak tak lama lagi. Puas hati aku. Harap-haraplah aku dapat first prize. Lazim cium kertas. Puas hati aku. Aku harap dapatlah first prize. Lazim cium macam itulah kertas yang tertulis 4 nombor ekor. Esok dia akan beli lagi nombor tersebut.
kawan yang lain juga tersenyum meriang. Bangga dalam ni kan. Nak kena jackpot. Esok saya dapat tempahan nasi lemak untuk 50 orang makan. Abang, nanti teman saya bengawal sikit, kata Ita kepada Musa, suami dia yang sedang leka siang pokok bunga. Bolehlah. Esok abang kerja pukul 11, jawab Musa tanpa memandang Ita, isteri dia. Alhamdulillah, bertambah rezeki mereka sekeluarga. Awal pagi lagi si Ita ni bangun. Dia tengok suami dia pulang je tidur. Ita tak jadilah nak kejutkan suami dia. Jadi, dia decide nak masak sendiri je. Dia pun tumislah sambal nasi lemak sambil basuh beras. Ita buka tingkap belakang rumah nak mengurangkan bau sambal tumis. Beberapa kali dia terbersin kerana bau cili kering yang ditumis. Selesai je dia masak nasi kat atas dapur ataupun menanak nasi, Ita buka pintu. Dia keluar dekat bahagian belakang nak ambil termos yang dah berbasuh. Termos yang orang buah nasi lemak tu kan, orang meniaga nasi lemak. Dia ada satu macam bekas besar kan, itulah dia. Tak tahu, selalu panggil termos. Okey, termos dah siap basuh. Okey, untuk seketika dia memandang ke rumah mak dia yang masih gelap gelita. Pandangannya jatuh pada pohon mangga merendang. Maksudnya pandangan dia tertumpu pada pohon mangga. Ita mengecikkan mata dia. Macam ada benda putih berdiri je tegak dekat bawah pohon tersebut. Ma, kenapa tak kejut? Kata nak minta teman. Suami Ita tiba-tiba datang kejut ke Ita. Spontan Ita melompat ketakutan. Oh, pocok mangga. Oh. Eh, kenapa ni, Ma? Suami dia tanya. Eh, abang. Tu, abang cuba tengok kat bawah pokok mangga tu. Menatang apa ya? Ita tunjuk dekat suami dia ke arah pokok mangga. Abang, tu. Apa benda tu kat bawah pokok tu? Eh, apa tu? Besar betul orang tu. Tapi baju putih. Macam pocong pun ada. Ma, pocong. Suami Ita cepat-cepat tarik tangan Ita masuk rumah. Pocong ke? Eh, tapi kenapa kaki dia terburai? Ikatan kaki dia terburai. Entahlah, Ma. Eh, jangan bukalah tingkap dengan pintu. Memang pocong. Suami Ita terus rasa seram sejuk. Kenapa ada kelibat pocong dekat dengan rumah diorang? Okey, pagi esok dekat masjid kecoh dengan kelibat pocong dalam kampung. Lazim dan Ijat dengar cerita juga turut terkaku. Sebenarnya malam tadi terpingi-pingi isteri Ijat bangun bila bunyi ketukan bertalu-talu. Tok 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 tok. Ha, duk ganggu rumah kat tengah malam. Bila pintu kat dibuka, terpacak tubuh berkain kapan dekat pintu. Terus pensan isteri si Ijat ni dekat situ juga. Lazim juga mengalami benda yang sama. Sepanjang malam, dia diganggu dengan kelibat pocong dalam rumah. Tak boleh jadi ni, Zim. Kita kena jumpa bomoh tu balik, kata Ijat. Nak repeat macam mana? Jamrot terkedang kat hospital tu. Kenapa dengan jamrot? Sakit jantung. Aku ingat dia kena jerukah kat pocong tu lah malam tadi. Masak kita, Zim, mampus macam ni? Kalau pocong tu ganggu, minta tali dia, habis kita macam ni. Lazim terdiam. Apa akal dia dan Ijat sekarang? Maksudnya apa yang dia nak buat sekarang? Kalau betul gangguan pocong tersebut disebabkan tali yang dah dibakar, nak cari kat mana nak ganti balik? Gila. Memang gila. Macam mana, Zim? Aku dah tak tahan. Malam tadi pintu rumah aku kena ketuk. Bini aku ni dah seriau dah nak buka. Takut jadi macam malam sebelum dia. Ejak merungut kat kedai kopi. Kau jangan fikir kau seorang je yang tak tahan. Aku ni pun dah tak tahan dah ni. Aku tak tanya lagi yang lain. Dia orang pun tak nampak muka. Dapat duit lesak. Macam ... sumpah si Lazim ni. Budak-budak berdua tu kau tak tahu cerita lagi ke, Zim? Lazim pandang si Ejak. Kenapa saya pun dengan Mat? Dia memang tak tahu apa-apa pasal kawan dia orang berdua yang dia tahu selepas beli nombor ekor. Memang dia orang menang besar.
ratusan ribu juga. Kabarnya dia tak ada modal, tapi setakat dapat 30 ribu je. Tetapi Saiful malam semalam aksiden kat jalan raya, teruk juga, mabuk. Bukan, dia terserempak pocong time nak turun bukit dekat rumah dia, terbabas masuk gaung. 3 jam nak cari dia sebab dia tersepit. Sampai sekarang duk tekang duk duk terlentang dekat hospital tak sedar diri. Kaki dah kena potong. Dengar cerita lah. Lazim usap kepala dia sendiri. Aduh weh, sampai macam tu ke? Si Mat apa cerita pula? Cakap pasal Mat, aku baru balik dari jenguk dia kat rumahnya. Kenapa dengan dia? Mat dah gila lah Lazim. Asyik sebut pocong. Pocong, ampun, pocong, ampun. Tak boleh jadi ni, Jad. Kena buat sesuatu ni. Nak buat apa? Dah tak ada benda lagi kita boleh buat. Kita jumpa orang masjid je lah. Kita mengaku je lah yang kita dah buat kerja jahat dekat kubur arwah Wat Leman tu. Kau nak... Kau dah gila ke, Ijad? Marah si Lazim. Aku lagi rela kena maki Hamun daripada dihantui pocong tu, Azib. Aku rasa duit yang kita dapat tu tak berkat langsung lah. Kau tahu tak? Kalau tak bahagia langsung dengan gangguan pocong tu, tolong Lazim, aku tak sanggup dah. Ijad merayu. Tak apa, nanti aku cuba jumpa Batin Moon kalau dia boleh tolong lah. Itu adalah keputusan yang dibuat, idea yang diutarakan oleh Lazim. Malam tu, Lazim dan Ijad pergi jumpa Batin Moon, Batin, Tok Batin kampung Gedangsa, kampung orang asli kat hutan di Pahang. Dia orang selalu jumpa Tok Batin Moon yang minta nombor ekor. Mungkin lelaki orang asli itu boleh tolong. Aku kek korang ni berat ni. Aku tak dapat tolong . Benda ni kuat ni. Benda ni kuat. Bukan lawan aku. Tok, tolonglah kami, Tok. Tolonglah kami. Kami betul-betul tersepit. Sekarang, pocong dia dah muncul mengganggu hidup kami. Hidup kami dah jadi tak aman, kata Ijad. Aku tak boleh tolong. Jawapan Batin Moon amat mengecewakan Azim dan Ijad. Apa lagi yang diorang boleh buat? Mengaku salah? Silap hari bulan. Kena bantai dengan orang kampung. Mau pecah kepala kena pelasah. Dalam on the way balik, diorang duduk melayan perasaan sendiri. Tiba-tiba, si Lazim tekan brake emergency, berpusing kereta macam kena langgar ribut. Kau nak mati ke, Zim? Ejak urut dada. Nasib baik dia pegang kuat dekat pintu tadi. Nak mati apanya, kau tak nampak ke pocong berdiri tengah jalan? Mana? Ijad tengok ke depan dan ke belakang. Mana? Lazim pula berkata dengan perlahan. Pandang belakang. Ijad tengok belakang. Dekat belakang mereka, ada susuk tubuh pocong elok je duduk kat tempat duduk penumpang. Spontan Ijad buka pintu kereta berlari. Lazim ikut. Mereka menyumpah. Dot. Jadi diorang berdua ni tengok kereta yang melintang dekat tengah jalan. Susuk pocong tersebut berada kakul dalam kereta. Diorang saling berpandangan. Zim, Azim, macam mana ni? Ijad ni menggigil. Tengah nak kumpul kekuatan, nak tenangkan diri. Takut tu memang takut. Tapi bila dia fikir balik, apalah sangat dengan pocong ni, sedangkan kubur dia yang gali. Assalamualaikum. Tiba-tiba ada satu suara datang daripada belakang bagi salam lagi tu. Lazim dengan Ijad pandang sama sendiri. Serentak jawab Waalaikumsalam. Tapi dalam hati mereka tertanya, dalam hutannya ada orang tinggal ke? Mereka tengok pancing dekat tangan lelaki tu. Baru baik dia mancing. Kenapa ni bang? Tanya lelaki tu. Dia hulurkan tangan salam. Lazim kaku nak jawab. Abang ni kemalangan ke? Saya tengok kereta tu melintang tengah jalan tu. Abang dua okey tak? Ada yang cedera tak? Kami okey je. Tapi Ijad tengok ke arah kereta. Dan laki tu tengok juga kereta dia orang. Allahu Akbar! Laki tu ucap panjang.
Kami dikejar pocong. Lazim tiba-tiba buka cerita. Dah kalau dia ambil hak dia, memanglah abang berdua diburu. Sekarang ni kenalah bagi balik hak orang. Tak baik ambil hak orang, sindir lelaki tu. Ya, kami mengaku kami salah. Tapi macam mana nak bagi balik kalau bendanya dah tak ada? Okey, kalau macam tu, ada beberapa cara. Pertama, abang mengaku salah, minta maaf pada ahli keluarganya atau biarkan dia ganggu sampai nyawa melayang. Abang pilihlah antara dua, maruah atau nyawa, kata lelaki tu. Lazim dan Ijad memandang ke arah kereta dan tengok balik dekat lelaki yang ketegur dia orang tadi. Mana dia pergi? Ijad dan Lazim berpandangan aneh. Lelaki tersebut hilang, berdiri bulu roma. Dahlah diganggu pocong. Ada benda lain juga yang turut serta. Lain macam . Zim, pocong dan kereta dah hilang. Jom, kita caw. Aku rasa nak mati lah lama-lama kat sini. Ijad berasa cemas. Berlari diorang pergi kat kereta. Alhamdulillah, enjin mudah dihidupkan. Jadi diorang pergilah. Sekali lagi, hati diorang serba salah. Maruah atau nyawa, kata lelaki tu. Ternyang-nyang kat kecuping telinga. Aku rasa baiklah kita maaf dan mengaku je lah salah kita, Ijad. Lazim bersuara selur. Dan Ijad rasa lega. Disebabkan dia rasa jalan itu lebih baik daripada dia orang kehilangan nyawa atau diganggu seumur hidup. Lebih baik mengaku. Esok pagi dia Lazim Ijad pergi jumpa imam masjid. Dia orang ceritalah tentang kubur Wak Leman yang dia orang gali. Dan ikatan kain kapan dia ambil, menggeleng imam dengar cerita. Imam, macam mana ni? Kami nak kena gali balik ke kubur tu. Ikatkan balik kaki dia yang dah terbuka tu, tanya Ijad. Kau nak digali ke? Dah 2 minggu Wak Leman meninggal. Jenazah dia pun dah berbusuk dah. Mungkin perut pun dah pecah. Kau sanggup? Sindir imam secara sinis. Lazim dan Ijad tersengih. Jadi, diorang pergilah ke rumah keluarga Wak Leman nak minta ampun. Keluarga arwah memang marah, tetapi terlanjur perbuatan diorang sendiri dah terima padah dia. Lazim dan Ijad dah tak buat lagi benda yang dilarang Allah. Saiful kehilangan sebelah kaki. Mat pula kena masuk mental hospital. Mujur si Ijad dan Lazim ni diberi hidayah untuk bertaubat. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Okey, itu adalah kisah kedua tentang tali pocong. Kisah ni seram, diganggu pocong. Tapi ada pengajaran sebalik dia. Okey. Berjudi ni adalah benda yang haram, disebabkan kalau kita menang sekalipun duit tu, tak berkat. Jangan ya. Carilah rezeki yang halal, biarlah tak banyak pun. Jangan jadi macam dalam cerita ni. Kan dah kena ganggu dengan berada cong. Okey, jom, tanpa buang masa kita terus kisah yang ketiga. Kejap . Cari. Kejap. Okey. Kisah ketiga bertajuk Tayar Basikal Meletup Dihenjut Makhluk. Kisah ini diambil daripada DJ Casey punya blog. Okey. Nama saya Daniel Hikmat. Berumur 16 tahun. Saya nak share satu pengalaman yang memang saya tak dapat lupa, dan ini adalah pengalaman saya. Okey, baru-baru ni saya suka sangat berbasikal. Sebab ramai dah ahli keluarga dengan member-member saya menunggah basikal. Pada waktu malam pula tu memang seronok. Jadi saya pun decide nak beli basikal dan plan dengan seorang lagi kawan karib bernama Haris. Haris nak menunggah basikal, nak pergi ke Punggol N. Perjalanan dia amat jauh. Lebih kurang 60 km dari Bukit Batok sampai Punggol N. Perjalanan berjalan dengan lancar pada mula dia. Dan di pertengahan, sampailah kat jambatan Coney Island dalam 12 suku malam. Pada waktu tu, kami berdua tak fikir bukan-bukan. Jadi kami decide nak ambil gambar dengan bahagian belakang kami menghadap pintu masuk ke Coney Island. Setelah mengambil beberapa keping gambar, kami pun bersambung balik menunggang basikal dan meninggalkan tempat tu. Sebab waktu tu dah sunyi, maklumlah dah
Jam 12:30 malam, member saya Haris sedang duduk kat depan saya, mendahului saya lah, dan saya pula pola rapat kat belakang. Sedang kami mengayuh, ada beberapa rider basikal yang juga mengayuh nak mendahului kami ke depan. Bila diorang kayuh tepi saya, diorang asyik menoleh je dekat pandang ke arah saya. Secara khusus dia, di belakang basikal saya, bukan pandang saya. Itu yang buat saya pelik, disebabkan dekat belakang saya tak ada apa-apa. Dekat seat belakang tu pun saya tak bawa siapa-siapa. Jadi saya buat donor je lah, buat tak indah. Dan perkara ni berulang. Apabila ada sekumpulan penunggang basikal yang cuba nak melintasi kami, maksudnya setiap kali rider basikal yang lain lintas penulis cerita ni, dia akan pandang belakang basikal dia, bukan dia. Bila saya tanya dengan member saya, Aris, dekat belakang basikal aku ada apa-apa tak? Ataupun dekat gear aku ada apa-apa ke? Kawan saya terus bercakap, Dan, kaya laju sikit Dan, cepat. Saya heran, kenapa dia cakap macam tu? Saya ikut je lah. Sedang tengah kayuh laju tu, tiba-tiba saya rasa ada satu benda yang henjut dekat tayar belakang. Macam ada benda yang nak lompat daripada roda tu. Macam kita naik motor kan, mesti ada member kan. Bila kita nak sampai dekat tempat tu kan, kita nak parkir motor kan, dia terus lompat daripada motor kan. Motor kita akan goyang sikit. Macam tu lah basikal penulis ni. Dan tiba-tiba tayar belakang basikal saya meletup. Nasib baik kami dah sampai dekat area yang ramai orang. Saya turun daripada basikal, Check tengok tayar. Mustahil tayar saya kena paku, sebab tak ada benda yang tajam pun dekat jalan yang kami lalu tadi. Saya pun duduk kat tepi Haris dan tanya, kenapa dia suruh saya kayuh dengan laju? Dia sedang check gambar yang kami ambil dekat depan pintu pagar Coney Island. Jadi dia explain benda apa yang terjadi. Selepas dah tengok gambar apa semua, jadi si Haris ni cerita, waktu saya panggil dia daripada belakang, dia tengok sekejap, dia nampak macam ada penampakan susuk tubuh berwarna hitam dekat belakang saya. Dan makhluk tu nampak sedang kejar kami dalam keadaan sambil melompat. Dan dari situlah semua benda yang terjadi sebelum ni dah mula masuk akal. Tayar saya meletup berkemungkinan kesan daripada lompatan makhluk tu. Haris pun tunjuk gambar yang dipetik tadi. Dia suruh saya tengok dekat bahagian bawah pintu pagar Coney Island. Terkejut saya bila tengok gambar tersebut, ada ternampak macam susuk tubuh sedang baring dan merangkak nak pergi dekat pagar tu. Selama ni kami berdua tak perasan yang kami sedang diperhatikan semasa memetik gambar kat situ. Kami rasa macam dalam keadaan trauma dibuatnya. Nasib baik saya ada bawa tiup tayar pengganti nak tukar. Akhirnya kami berdua bersetujulah nak ambil jalan pulang yang tidak melibatkan kami kayuh dekat kawasan tu. Jauh pun jauh lah, asalkan tak ada apa-apa yang ganggu atau kejar kami pulang. Saya nak minta maaf banyak-banyak kalau kisah saya panjang dan tak seram. Kayuh pun kayuh, tapi jangan dikejar makhluk alam sebelah ya. Itu sajalah kisah yang dapat dikongsikan. Tiga kisah saja. Ketiga-tiga kisah ni menarik ya, walaupun ada yang seram dan ada yang tak seram, tetapi tetap ada kelebihan masing-masing lah kan? Terima kasih kepada semua anda yang dah mendengar kisah-kisah seram ini. Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera. Saya doakan kepada anda semua yang support channel ni, yang tengok channel ni, saya doakan banyak-banyak dekat Allah supaya murahkan rezeki anda semua, mempermudahkan urusan anda semua kan, melimpahkan rahmat dan rezeki kepada anda semua yang support channel ni, yang tengok channel ni, mana tahu kan, yang tengah tengok video ni mungkin orang lain dia amin kan. Okey, terima kasih kepada anda semua yang tak henti-henti memberi sokongan kepada channel Mystic Horror. Terima kasih banyak-banyak. Okey, itu sajalah yang dapat aku kongsikan pada malam ini. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum. Thank you.